Kita ke informasi lain, pemirsa. Della Wulan Astriani atau Della Perez, adik almarhumah Julia Perez, diperiksa 5 jam dan dicecar 15 pertanyaan oleh penyidik terkait adanya dugaan prostitusi online yang melibatkan puluhan artis dan ratusan model majalah dewasa. Della Perez ditemani kuasa hukumnya terlihat tenang usai menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Della Wulan Astriani atau Della Perez menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Polda Jawa Timur hari ini. Della dicecar sebanyak 15 pertanyaan selama 5 jam. Pertanyaan penyidik terkait dugaan prostitusi online karena nama Della disebut oleh muncikari yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Namun kuasa hukum Della menyatakan Della tidak mengenal dua muncikari tersebut. Pihaknya menilai penggunaan nama Della hanya untuk kepentingan transaksi prostitusi online artis. Saya perlu informasikan bahwa pertanyaannya tadi ada 15 pertanyaan. Tentu itu terkait dengan masalah adanya foto Della yang digunakan dan juga mungkin ada hal-hal yang lain ya. Tapi ternyata kemudian setelah dikonfirmasi dan dikonfrontir ke dikonfirmasi ke Della, Della tidak mengenal ya dua orang mucikari yang berkomunikasi dan di dalam komunikasinya itu yang dalam chattingannya itu menyebut-nyebut nama Della. Ya, jadi Della tidak kenal sama sekali. Jadi patut diduga ini hanya orang yang kemudian mencatut dan menggunakan nama Della untuk kepentingan transaksinya mereka, ya. Seharusnya Della diperiksa pada 7 Februari besok. Namun Della meminta dimajukan pemeriksaannya. Dengan telah diperiksanya Della, total artis dan model yang telah diperiksa sebagai saksi kasus prostitusi online mencapai 4 orang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ramat Iliasan, iNews melaporkan.